Guys, 98.7 FM bareng gua Kak Palevin, Mas Gumala dan Dipo Barus. Jadi kita akan main bercanda receh dari biasanya siaran sekarang di YouTube channelnya Gen FM ya. Karena selama ini enggak tahu nih bercanda receh kita tuh lucu atau enggak. Dan kita mau ngetes sama Dipo Barus. Ya. Jadi kalau Dipo Barus ketawa berarti perwakilan dari netizen. Berarti bercanda. Iya, ya. Kalau bercanda receh enggak lucu. Berarti gua seleranya sama netizen sama berarti. Iya, sama. Ya. Satu-satu ini satu level. Gua ikut jawab juga deh biar gua seru deh. Biar ada keseruan. Gua kan sudah tahu tapi jawaban gua. Tapi jangan dibenerin. Enggak tahu aja. Apa ya? Oh iya, makanan-makanan apa yang selalu dapat gratis? Makanan selalu dapat okben, okben. Iya sih, kita sering mikirin sih. Martabak bos? Bukan. Kan bos, martabak bos, gratis kan. Bos. Jadi makanan yang selalu dapat gratisan itu bakwan. Get one. Ya, oke. Okay. Pertanyaan gua seputaran hantu. Oh iya. Yeah. Hantu apa? Ya kalau jalan enggak bisa belok-belok lurus tuh. Doang. Enggak bisa belok-belok dia. Kuntil anak di kunci stang. Ah. Kuntilanak di kunci stang bisa lucu lah. Suster ngeset pakai vale. Hantu yang enggak bisa belok-belok jalan yang lurus adalah hantu yang ingat agama, Pak. Kan kembali ke jalan yang lurus, Pak. Iya, benar. Aduh. Gila, gila, gila. Bahasa Inggrisnya pintu. Oh. Oh, itu kan. Oh, Tembak, orang Thailand. Oh, siap, siap. Kalau mesen es krim, siap. Ngomongnya gimana? Ah, kapur cup. Salah. Ada si cup. Salah. Beli es krim cup. Salah. Sawadi cup. Saya di cup, bener. Saya di cup. Soalnya gelasnya habis. Jadi, saya di cup, gitu. Minta, kita harus jago-jago. Terima kasih. Udah nonton video ini ya. Don't forget to like, comment, and subscribe channel Gen FM. Okay. Dan dengerin DJ sore jam 4 sampai jam 8. Yuk, sama Dipo Barus itu DJ luar biasa. DJ beneran. DJ sore ini DJ beneran. Ya DJ beneran. Ya, betul. Okay. Nah,